Halo, jumpa lagi dengan Dridis TV. Kali ini kita akan membuat jaran kuda lumping dari bahan sponati. Tahap pertama, kita gambar pola pada kardus bekas. Ukuran yang kita gunakan adalah 60 atau untuk anak kecil. Setelah pola terbentuk, kita potong kardus sesuai pola. Tahap selanjutnya, kita mount ke sponati. Kita potong menggunakan cutter. Jangan lupa motong di permukaan yang halus dan rata. Dipotong pelan-pelan sesuai pola. Keunggulan dari sponati ini adalah bobotnya yang ringan untuk anak-anak.
Dari satu lembar spoon ini dapat digunakan jadi 5 kuda kepang. Sisa dari spoon ini bisa digunakan untuk membuat aksesoris atau pelampung untuk mancing. Untuk gapit dari kuda kepang ini, bisa menggunakan bambu atau rotan. Nanti akan di-upload untuk part 2 dan untuk pengecetan part 3. Ditunggu ya teman-teman. Salam kreatif, salam budaya.